Indonesia cuma satu. Bangsa ini 240 juta. Jangan presiden itu dipilih dengan pikiran uji coba, dengan pikiran karena umur, harus karena kemampuan. Apa kemampuan? Dengan kemampuan itu hampir semua kompetensi diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman. Kalau hanya sekedar umur, itu sangat berbahaya. Iya, karena bisa menjadi coba. Kalau menteri ya, 100% kita dukung. Karena kalau menteri itu hari ini tidak cocok, besok kita ganti. Tapi kalau presidennya tidak cocok, tidak ada pengalaman, berbahaya. Ini 5 tahun negeri itu menderita. Dan lihatlah semua negara apapun. Lalu presiden atau perdana menterinya melalui tahap-tahap. Dia Singapura. Dia menteri, wakil perdana menteri, baru perdana menteri. Walaupun bapaknya perdana menteri. Dia Malaysia. Selalu menteri pendidikan, lalu menteri keuangan, baru wakil perdana menteri, perdana menteri. Dia India. Pada menterinya bertahun-tahun jadi menteri, baru perdana menteri. Lihat Amerika. Amerika itu kalau bukan gubernur, dia senator. Jadi bukan karena dia umur. Kalau dia muda, okay. Tapi syaratnya punya pengalaman. Jangan karena dia muda, ini saja muda. Ini tidak punya jawaban negeri ini. Berapa risikonya yang 240 juta orang jadi ya, kalau gagal gitu kan. Jadi harus orang yang track record. Sangat baik kalau dia muda, tapi yang lebih penting dari umur ialah track record dan pengalaman. Siapa bilang Jokowi tidak punya pengalaman? Dia kan gubernur DKI. Pengalamannya dari waktu ke Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkena Jakarta tiba-tiba dicalonkan presiden bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini. Ya kalau sukses di DKI ya silakan. Saya sendiri mengusulkan dia supaya satu tingkat di atasnya. So, karena saya anggap baik di Solo maka bisa naik di atasnya itu DKI. Biarlah dia DKI dulu, itu kan hanya masalah popularitas. Belum membuktikan bahwa dia mampu mengurus Jakarta. Kalau dia mampu mengurus Jakarta dengan sangat baik, otomatis punya kemampuan untuk mengurus negeri ini. Saya kira kita tidak bicara seperti itu. Janganlah dicampur adukan Jokowi itu. Biarlah dulu dia fokus sebagai gubernur DKI. Jangan tiba-tiba dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Nanti ini kacau negeri ini. Akhirnya bukan lama.